satu hari mandi 7 kali. Hitung punya hitung, lihat punya lihat, cek punya cek, ternyata dia mandi pakai super busa. Bapak mama, kita punya juru kamera atau kameramen pada malam hari ini, Bode Igon. Sama Bode, selamat malam. Ya, seumur umur saya bersama dia di pesta baru ini, malam ini saya perkenalkan dia kepada undangan. Karena memang dia sudah sangat terkenal. Cerita ini tentang dia punya bapak waktu dia ke Surabaya. Nan meke bapak, saya sudah lama sekali ingat dia ini, saya cerita apa ini. Bapak waktu di Surabaya, pertama kali ke Surabaya, jadi pas di lampu merah stopan itu Pak Bikel, itu pas bertepatan dengan rel kereta api. Jadi memang pas palang kereta turun, semua kendaraan berhenti. Bapak tua paling depan ini ceritanya. Tidak lama ada kereta api yang begitu panjang lewat di situ. Bapak tua langsung komen bilang apa? Mika dari anum tuga doa merenau di bawah belakang doak. Dia dengan logat bakornya, anum tuga doa merenau di bawah belakang doak. Persembahan dari Bode Igon punya bapak. Saya ingat mau saya ini malam, iya masa harus cerita leh. Sedang takkan nomor ini, kau urus saja sendiri di situ. Bapak tidak bisa deh, bapak bantu saya dulu kak. Tidak bisa leh. Anak ini akhirnya mulai cari akal ini. Dia tertidur di sofa bapak mama. Sambil tertidur dia pura-pura nyenyak begini, lalu dia sebut angka, angka, angka. Bapak langsung datang duduk dekat dia, itulah permisi Pak Victor. Langsung duduk sebelahnya dia, anak-anak, engkau sebut angka sudah. Anak jawab, bapak, angka saya masuk tidur kah bapak?